Saya bagi masa 7 hari untuk dia tarik balik, walaupun Anwar tidak menyebut nama saya. Putrajaya, bekas Perdana Menteri, Tun Mahathir Mohamad, memberi tempoh 7 hari kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menarik balik tuduhan yang dilemparkan ke atasnya. Ianya berikutan dengan ucapan Perdana Menteri itu semasa Kongres Nasional Khas PKR 2023, 18 Mac lalu. Dr. Mahathir berkata, notis tuntutan tersebut telah diserahkan ke Pejabat Perdana Menteri pada Isnin menerusi firma Tetuan Rafiq. Menurutnya lagi, walaupun Anwar tidak menamakan sesiapa di dalam ucapan tersebut, namun rakyat memahami ia ditujukan ke atas beliau apabila menyebut pemerintahan 22 tahun dan 22 bulan. Di dalam ucapan tersebut, Anwar juga turut melabelkannya sebagai skondril atau penyanga yang merupakan suatu perbuatan yang berniat jahat. Walaupun Anwar tidak menyebut nama saya, tapi laporan dalam akhbar menunjuk bahawa orang ramai faham bahawa tuduhan ini dilempar terhadap diri saya. Iaitu saya ada berbilion-bilion ringgit dan saya agih untuk saya, untuk keluarga saya, untuk anak saya dan sebagainya. Dan saya adalah seorang scoundrel. Tak tahulah apa dia nak berbual dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Tapi dipanggil saya ni scoundrel. Ini memberi gambaran yang amat buruk terhadap diri saya. Dia merupakan satu fitnah. Melainkan kalau dia boleh tunjuk bukti bahawa saya sudah dapat berbilion-bilion ringgit dan melarikan duit itu ke luar negara dan saya tidak bayar cukai. Banyak tuduhan-tuduhan yang dibuat dalam ucapan ini. Dan saya, walaupun dahulu saya biasa dengar dianya berkata lebih kurang semacam, tapi pada masa itu dia bukan Perdana Menteri. Sekarang dia adalah Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri mempunyai tanggungjawab. Tak boleh buat tuduhan dengan begitu saja tanpa bukti yang jelas. Jadi sebab itu hari ini saya buat keputusan untuk tuntut supaya ditarik balik fitnah yang dilepar oleh Datuk Seri Anwar terhadap diri saya. Saya bagi masa 7 hari untuk dia tarik balik dan lakukan beberapa acara untuk menunjuk bahawa dia tidak percaya kepada apa yang disebutkan olehnya. Saya nak baca apa yang dia kata. Bagi saya, ini belum agenda Melayu. Bagi saya, ini bukan di agenda Melayu. Agenda rakyat yang majoritinya Melayu. Agenda rakyat majoritinya Melayu. Bukannya agenda keluarga dan kroni. Bukan agenda keluarga dan kroni. Ada orang sekarang setelah 22 tahun. Ada orang sekarang setelah 22 tahun. Campur 22 bulan jadi kuasa. Campur 22 bulan jadi kuasa. Sekarang mengeluh Melayu hilang segala-galanya. Hilang harta, hilang saham, hilang mana tidak hilang. Sekarang mengeluh Melayu hilang segala-galanya. Hilang harta, hilang saham, hilang bagaimana tidak hilang. Kalau kamu bolot. Kalau kamu bolot. Kalau kamu, that means me, bolot untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu. Untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu. Sekarang bila hilang kuasa, bicara soal rakyat. Dan sekarang bila hilang kuasa, bicara soal rakyat. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.